Tim Satuan Res Narkoba bersama BNK Subulus Salam yang dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Aceh Singkil laksanakan razia di warnet-warnet yang berada di wilayah Pemko Subulus Salam. Razia tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di warnet di kota Subulus Salam sering sekali terjadi penyalahgunaan narkotika. Satuan Narkoba Polres Aceh Singkil langsung koordinasikan dengan pihak BNK Subulus Salam sehingga pada hari Sabtu sekitar pukul 11 malam dilaksanakan razia di wilayah warnet-warnet yang ada di wilayah kota Subulus Salam. Dari hasil tes urin tersebut diduga 4 orang yang diduga menggunakan narkotika golongan 1 jenis ganja. Berikut 4 orang tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Penanggalan untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Kegiatan tersebut selesai pada hari Minggu tanggal 11 Juni sekitar setengah 2 dini hari. Jadi program malam ini memang sebelumnya kita sudah merencanakan dengan BNK Subulus Salam. Kita akan melakukan razia gabungan untuk di tempat-tempat keramaian, yang terutama di warnet dan base. Jadi kegiatan malam ini kita telah melakukan razia gabungan bersama BNK yang dibantu juga oleh anggota Polsek, Simpang Kiri dan Penanggalan. Hasil pemeriksaan dan razia kita ditemukan 3 orang positif menggunakan narkotika jenis ganja. Dan langkah selanjutnya saya sudah koordinasi dengan BNK Subulus Salam. Selanjutnya orang ini akan kita lakukan pembinaan. Nah, ke depan kita sudah koordinasi. Langkah-langkah ke depan kita tetap ini awal dari yang pertama. Ke depan kita tetap lakukan razia gabungan dan pemeriksaan di tempat-tempat yang kita curigai yang sering digunakan untuk menggunakan. Untuk selanjutnya, Satuan Res Narkoba Polres Aceh Singkil dan BNK Subulus Salam membentuk jaringan segera di wilayah kota Subulus Salam. Lakukan penyelidikan lebih lanjut dan lakukan pembinaan yang dilakukan oleh BNK Subulus Salam. Alhamdulillah, pertama kami dari BNK Kota Salam mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sat Narkoba Polres Singkil Subulus Salam yang telah bekerjasama dengan baik. Di antaranya beberapa hari yang lewat kami koordinasi dengan Kasat Narkoba. Pada malam ini, Alhamdulillah, sudah kita laksanakan razia gabungan bersama Sat Narkoba Aceh Singkil Salam, dibantu personil Polsek Sipangkiri dan Penanggalan, dan juga anggota BNK Kota Subulus Salam. Terkait dengan BNK, sampai saat ini belum punya kantor, Bang, ya? Sampai saat ini belum punya kantor, kita masih gabung ke kantor Kesbang Pol Kota Subulus Salam. Kami juga sudah sampaikan kepada Ketua BNK Kota Salam, yakni Pak Salmajang, selaku Ketua BNK. Insya Allah dalam waktu dekat kita bagaimana cara supaya ada kantor tersebut ada di kota Subulus Salam. Muhammad Studi dari Kota Madya Subulus Salam melaporkan.